Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mbak, Pak. Gimana? Sehat? Sebenarnya. Kita ketemu lagi di apa ini? Pertemuan ke-7 ya. Sambil cek suara saya, jelas kah? Jelas, Mas, jelas. Oh, jelas. Mas Fatur Rahman sedang di bandara. Wah, lagi kemana tuh? Baiklah, semangat nih, semangat belajar. Kita sudah masuk trail 1 ya kemarin. Apa ada pertanyaan dulu? Ada yang mau di-review gitu? Pertanyaan saya di Ruby 5, Mas. Ruby 5, oke, Ya, boleh, yang di boleh. Discord, yang Discord itu. Oh, Yang maksudnya yang singleton itu ya? ya, singleton benar. Baiklah. Oke, kita bahas setelah intro dulu ya. Baiklah. Ya, dan kita kembali lagi. Oke. Jadi, ada pertanyaan dari Masnya tentang singleton. Oke. Sebelum masuk ke singleton, Masnya udah tahu kan apa bedanya kelas sama instance? Coba Mas, siapa tadi? Jadi ya? Kelas tahu sih Mas, kalau intens enggak. Kelihatan ya layarnya. Halo, jadi halo. Ya, kelihatan, kelihatan. Ya, jadi kita di Ruby Study 5 itu udah belajarin kelas sama instance-nya ya tentu saja maksudnya, tapi dari kelas itu kan terwujudlah objek ya. Nah, di sini. Jadi kelas itu kan kita terdiri dari beberapa deklarasi. Ini misalnya. Kemudian nanti kita akan mewujudkannya dengan, oh ini bukan instantiate ya, tapi ini inheritance. Oke. Tapi dari semua ini nantinya kan diwujudkan menjadi sebuah objek ya. Kayak gini. Nah, kayak gini itu kan kelasnya food ya. Kemudian dibikin instance-nya menjadi food 1 gitu ya, Mas Dedi dan teman-teman lain. Ya. Oke, jadi yang disebut instance adalah kita sering juga nyebutnya objek. Kalau jadi ini objek, food 1 adalah objek dari kelas food gitu ya. Ya. Oke, definisinya oke. Nah, terus ini yang new itu method, yang name itu adalah atribut ya, Ya. atau variable gitu ya. Nah, kadang disebut lebih generiknya kita sebutnya atribut ya. Nah, kalau info itu apa? Di sekalian refresh, yang kemarin kita kasih nama info itu untuk method ya. Nah, pertanyaannya Mas itu adalah kalau nulisnya begini, info ini punya siapa? Metode info ini bisa diakses oleh siapa? Itu sih tepatnya. Coba, sambil ngetes pemahaman kita bersama-sama. Ini kelasnya menu, ya. Terus dia definisikan sebuah metode namanya info. Sampai sini yang kita paham, kalau kita bikin objek menu, berarti kita bisa akses metode info, kan?
Ya, oke. Terus kemudian kita turunkan apa? Kita extend ya menu itu ke food kan? Di sini kita kemarin ya. Food adalah bagian dari menu kan sebenarnya. Tapi dia punya setting tersendiri lah gitu ya. Jadi di food ini bisa ngakses info juga ya. Padahal dia belum di override, belum ditulis bahkan. Ya, bisa kan? Iya, bisa. Bisa. Karena bawa isi. Karena bawaan ya. Nah, bawaan di sini ya. Karena di extend dari menu gitu ya. Jadi inherit jadi food inherit kelas menu ya. Nah, tapi kalau yang masnya tanya itu ada di mana ya? Saya lupa judulnya. Ingat ya? Ada di mana yang pakai itu? Itu di 12 kayak 12 12. atau 13? 13, 13. Ah, 13. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, sabar. Kita loading dulu. Ini. Nah. Oke, okay, kalau ini masih date-nya masih. Oke, okay, itu tidak mewakili yang 13. 13. Oh, ini ya? Ya. Oke. Okay. Nah, kalau begini, kira-kira, karena penulisannya begini gitu ya, kira-kira setelah dia di-extend atau di food-nya punya, apa, dibuat, itu class food, inherit dari menu, apakah method discount underscore day bisa diakses? Kayaknya Oleh enggak sih. food, oleh food. Enggak ya? Kayaknya enggak. Oke. Okay. Nah, itulah yang dimaksud singleton. Atau lebih tepatnya, ini punyanya kelas. Ya. Punyanya kelas, maksudnya punyanya punya kelas ini. Misalnya menu ya berarti yang bisa mengaksesnya siapa? Ya menu berarti kan. Nggak bisa diakses sama food gitu maksudnya. Gitu. Meskipun menu diturunkan ya, maksudnya menu sifat-sifatnya semuanya yang lain diberikan kepada kelas food gitu. Nah, pertanyaannya Mas Didi tadi adalah kenapa gitu ya? Iya. Kenapa? Karena kita nggak pengen ngulang itu jawabannya. Jadi dalam hal ini gitu ya nggak pengen ngulangnya adalah. Oh kita belum ya? Kita lihat jawabannya aja biar. Kan ini menjelaskan ya, kita masuknya ke rails kan nanti ya. Ini menjelaskan aja bahwa tulisannya kan gini ya, dev menu.discountDay. Nah berarti menu.discountDay ini adanya di kelas menu aja gitu. Ketika food, dia nggak bisa dan nggak perlu gitu ya. Tapi ketika penggunaannya, ada nggak? Di sini udah digunakan belum? Belum. Belum, masih di 14. Oh, 14. Nah. Wih, udah apal nih. Nah, ini penggunaannya sorry, itu definisi. Nanti penggunaannya kemarin layarnya siapa yang saya pinjam? Nanti penggunaannya di menu juga kayaknya di hitung total price-nya. Price mana ya? Sabar. Oh ini. Buka. Di terakhir kayaknya. Discount day. Discount day ada if else ya kok? Mana ya if else-nya? Already. Pas ngitung kok nggak salah ya? Iya, pas ngitung total price. Ngitung total price. Bukan. Oh ini calling class method. Judulnya aja udah jelas. Calling class method. Di sini berarti dipakai. Nah ini. Ini penggunaannya. Berarti pemahaman kita ya bahwa pemanggilannya tuh di sini. Di menu discount day dipanggil. Jadi get total price ini kan bisa dipanggil siapa aja berarti ya?
Tadi sekali lagi, Ya. yang nggak ada nama kelasnya berarti dia instance ya, bisa dipanggil oleh food ya. Berarti food get total price. Bisa kayak gitu? Bisa, bisa. Bisa. Food get total price. Ini selected menu. Berarti misalnya selected menunya ke food boleh ya? Boleh, berarti get total price ini misalnya punyanya food. Padahal food nggak nulis ya. Ya. Nah, dia mengeksekusi baris ini. Yang dia ambil adalah self price. Price-nya punya siapa? Punya food ya. Food. Kemudian count-nya juga hasil Input input dan ke food ya. Nah, terus kemudian count yang itu dibandingkan dengan menu discount day. Ini punya siapa? Punya menu. menu. Jadi dia sekali aja nggak ada di food gitu ya. Kemudian total price ini punya food lagi kan? Ya kan? Ya. Yang ini punya metode ini tepatnya ya, punya metode ini yang kemudian dikeluarkan. Berarti punya ya food juga karena get total price-nya dipanggilnya dari food ya kan? Udah, berarti jawabannya itu. Jadi anggap di sini bukan tentang nanya hari diskon, tapi yang ditanyakan misal perhitungan angka atau hal-hal yang lebih sifatnya spesifik lain gitu ya, yang mungkin langsung berpengaruh kelihatan angkanya. Maka kesininya pun misalnya harus iterasi gitu. Tapi iterasinya masa di food bisa udah satu ditambahnya. Tapi ketika kita mail yang drink dianggapnya masih nol gitu kan. Padahal ini udah berapa pesanan gitu. Total pesanan misalnya ya. Makanan dua, minuman dua. Harusnya empat kan. Nah, terus dia nambah lagi. Minta nambah makanan satu lagi, satu jenis. Nah, harusnya lima dong. Nah, tapi karena foodnya di sini misalnya nama total pemesanan adanya dua misalnya, yang kemudian yang minumannya dua, ketika dia nambah satu lagi jadinya yang foodnya tiga, drinknya dua, padahal yang kita ingin adalah totalnya berarti lima harusnya. Nah, tapi kalau kita masukinnya ke kelas, maka di sini misalnya ada iterasi di sini ya, food akan dapat angka yang sama kan gitu. Gitu. Jadi ya seperti itulah namanya singleton. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya sudah belajar bahasa Java itu akan sangat berpengaruh ya ketika layarnya muncul berkali-kali gara-gara nggak singleton. Sementara kita pengen kelas tersebut hanya dipanggil sekali aja. Nah, di Ruby pun sama masalahnya. Jadi food itu memang boleh karena dia bukan singleton, jadi boleh dipanggil berkali-kali. Tapi menu kita pengennya cuma sekali gitu maksudnya, khususnya di metode yang ini, metode yang discount day ini gitu. Itu penjelasannya ya, semoga cukup menjelaskan. Boleh boleh kasih jempolnya kalau emang udah jelas. Teman-teman yang lain gimana, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh, nggak apa-apa. Gimana nih Mas Rizky, Hanif, atau Mas Didinya sendiri? Kalau saya sudah jelas, Mas. Terima kasih. Sudah jelas. Oke. Okay. Mbak Tati, Yani. Izin, Pak. Oke. Okay. Berarti, okay. Iya, Pak. Mirip-mirip ini ya, Pak. Visibility kalau di PHP, ya, Pak. Visibility. Kayak public, protected, oh, private. Iya. Kalau itu beda lagi. Oh, beda lagi, Pak. Beda lagi, tapi mungkin bisa jadi penggunaannya mirip, ya. Tapi itu lebih ke melindungi satu persatu ya metodenya. Kalau ini maksudnya kelasnya, maksudnya oh, singleton iya. Itu sekelasnya semuanya gitu. Memang di sini spesifik satu ya yang menu discount aja gitu. Cuma maksudnya tuh dia miliknya punya menu gitu, dan dia bisa diakses apa namanya? Hanya oleh kelas menu gitu kan? Kelas menu, iya betul. Dan ketika food yang manggil pun nggak apa-apa, selama dia adalah turunannya gitu kan. Maka memang punya akses gitu ya terhadap kelas menu gitu kan. Gitu. Kalau private, public, atau yang lainnya itu mah enggak sih, nggak nyambung ke sini. Bukan itu maksudnya, tapi memang sifatnya mirip ya. Jadi nggak bisa diakses gitu ya. Iya, betul Pak. Ya, mirip. Tapi itu tempatnya di sini kan biasanya, di bagian ini.
bagian deklarasi nama variabel ya. Di sama di sini ya, di metode juga ada metode ya. Di metode atau di ya gitu. Ya memang sama juga object oriented ya. Intinya adalah mencapai sifat-sifat dalam konsep object oriented itu. Gitu, Rizky. Oke, gimana? Ada yang lain? Misi Pak. Ya. Ini tadi saya coba kalau di kan itu kan kelas ada menu .diskonde ya. Kalau menunya dihapus, jadi pakai definisi biasa aja. Diskonde ya. Itu juga bisa sebenarnya. Memang bisa. Oh iya. Dan ini kan juga nggak dipakai sebenarnya di anak-anaknya. Sebenarnya nggak perlu dikasih kelas menu pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau ngomongin kasus-kasus nyari diskonnya nggak masalah mas. Cuman ini apa namanya, bahwa dia itu punyanya kelas menu. Itu sih esensinya, bahwa food ini memanggil, kalau ini dihapus ya maksudnya mas, itu kan? Iya. Ini dihapus. Oh sorry, saya di oh di answer. Eh, jadi kalau ini dihapus dan ini dihapus juga, ya memang ini jadi ada. Cuma bedanya adalah kita punya duplikasi method yang ada di food. Jadi bukan punyanya menu lagi yang kita panggil. Itu bisa aja. Dipanggil sama child-nya ya, Pak? Bisa dipanggil sama child. Kalau tidak ada nama kelasnya gitu kan? Ya, jadinya tuh di sini. Maksudnya di mana? Nah, di sini. Iya. Pas-pas di sini ya, bukan pas di dalamnya. Kalau pas di dalamnya sih nah, bisa-bisa aja. Ini pas di luar nih, pas jadi objek dot discount mana tadi? Discount day. Nah, kalau sama food dia nggak bisa. Ya, kayak ya. Drink dia nggak bisa langsung discount day gitu ya. Kalau ya. Kalau nulisnya ini. Kalau nulisnya ada menu dot discount day nggak bisa. Bisanya sama si menu aja. Gitu. Gitu Mas Hanif. Tapi kalau mau hasilnya ya sama hasilnya sama hasil angkanya apakah ini diskon atau tidak, iya. Cuma kalau ngomongin soal pemenuhan di memori ya, bahwa yang sedang ditanya itu menu kalau di sini, jadi nanti pas foodnya mau berapapun ini food drink 10 mungkin nanti 1000 ya, 1000 menu. Nah, itu tetap apa namanya, itu jadi tetap yang dipanggil adalah menu gitu. Jadi cuma sekali di kayak kita jalanin aplikasi di taskbar kan kelihatannya banyak ya. Nah, menu itu dipanggil sekali, food tadi dipanggil dua kali, drink dipanggil dua kali, habis itu dia nanya menu lagi. Jadi cuma nanya instance yang sudah ada, yaitu dari menu kelasnya. Tapi kalau food, dia tanya lagi, foodnya yang mana? Yang ditanya foodnya yang mana? Gitu, gitu ya Mas Anip? Iya. Kalau nanti kalau drink yang mana? Gitu yang ditanya. Tapi kalau yang menu emang cuma satu. Gitu, maksudnya. Nggak pakai menu, ntar berarti aplikasinya bisa berat gitu ya? Salah satunya, iya betul. Salah satu efek sampingnya berat. Salah satu efek sampingnya berat. Apalagi itu isinya perhitungan biasanya. Kalkulasi gitu, wow, lumayan. Gitu. Siap, terima kasih Pak. Oke. Sip, Mumtaz gimana? Mas Mumtaz, Muharram, Agus, Paul Tito, biasanya ada pertanyaan nih, Yandi, Nur Hayati, Jatuh, Ananto, Hari, saya absen nih. Ngomong kalian absennya aman nggak? Udah pada ngisi? Hari ini pertemuan 7 ya. Jangan salah. Oke. Mumtaz, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut ke Rails 2 ya. Rails 2. Rails 1-nya udah apa? Ada kejanggalan. Rails 1. Kemarin itu apa yang belumnya? Kita mau Rails.
Relax saja. Kalau belum makan, silakan makan. Rel 1, sekarang rel 2. Rel 2 itu adalah ngomongin soal displaying post, menggunakan variable, kemudian dan langsung ke database ya, nyambungnya. Tapi tenang aja, database-nya kita nggak perlu install apapun. Jadi kita boleh dari sana aja. Mulai nih, beneran. Oke, pencet ya. Oke, jadi database ini ya seperti yang kita tahu bahwa database itu nantinya bisa ditampilkan di layar. Artinya muncul di sini. Bedanya sama yang rel 1, rel 1 itu cuma teks dari HTML ya. Tapi sekarang kita dari database. Database-nya di mana sih? Database-nya di sini ya. Kalau untuk sekarang kita database-nya pakai yang ini, kita nggak bisa cek ini karena itu file SQL 3. Tapi kita bisa cek, oh belum ada. Strukturnya nanti bakal kelihatan di tempat lain. Yang jelas, kalau nanti di lokal, itu harus diperhatiin ini. Tapi YAML-nya harus mengarah ke sini. Berarti kita perlu install gem yang namanya SQLite 3. Adapternya SQL 3. Ini semua dibuat ya, maksudnya sudah dibuatkan, cuma maksudnya dipastikan aja tulisannya seperti ini. Kalau mau nulis sendiri juga masalah. Terus apa lagi? Nanti oh ya, ininya bakal punya model ini. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas. Pertama, kita buat halaman posnya. Kemudian nanti akan muncul. Seperti controller, pos juga sama, perlu controller. Jadi kita generate controller. Cuma namanya pos. Kemudian kita kasih action atau method ya, sama method di dalam sebuah kelas. Cuman karena khusus ini extends dari controller, maka dia index. Ini disebutnya action method ya. Nanti ini adalah file yang akan terbentuknya. Oke. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Jadi pertama kali kita tulis rails generate controller. Apa tulisannya? Rails generate controller apa post index. Oh nggak boleh langsung nama controllernya itu. Hey, gimana kok saya jadi lupa, kita lagi ngapain sih? Rails generate controller post index kan, benar. Oh saya salah, kurang S tuh. Ya, sensitif sekali ya. Tapi begitulah. Kalau di kenyataannya tentu saja itu udah jadi, tapi namanya salah ya. Oke, tapi yang jelas beginilah maksudnya. Jadi nanti akan terbentuk ini tuh tiga tempat. Asset untuk salesheet post yang SCSS, kemudian controller post controller, ada method index, kemudian compose lagi. View post index. Oke, nanti kita lihat di layar. Belum ada, tapi kita udah tahu namanya post index. Muncul ya. Tapi pengennya apa sih? Pengennya belum ada. Pengennya udah ada logger, header logo.
Oh, berarti dia udah pengen ada bos. Udah pengen gini ya. Ya udah, berarti kita kerjakan di HTML-nya diganti. Kemudian CSS-nya juga diganti. Kemudian pastikan host controller-nya udah dan route-nya. Route. Ingat ya, router. Router config route. Pakai S. Post index ke post index. Ini pastiin aja kalau emang udah. Ya udah. Rest. Tinggal best. Jadi ya. Cepat ya. Oke. Next. Sekarang menggunakan variable dalam view. Oke. Nah, penggunaan variable dalam view berarti kita embed script Ruby dong. Nah, kita ceknya di mana? Di html.irb. Nah, di situ sintaksnya dimulai dengan tanda siku, apa namanya, lebih kecil, terus persen. Kemudian baru nama variable, kemudian baru apa gitu, yang sintaksnya Ruby. Gitu. Oke. Oke, seperti bahasa lain ya, mirip ya. Kalau itu tag-nya terus kemudian sama dengan sama variable, maka dia sama dengan kayak echo atau saya print. Berhubung ini di dalam web atau HTML berarti langsung muncul di HTML-nya. Oke, sekarang kita lanjut dalam view post index HTML ya. View post post ini ya. Declare the post satu sama dengan learning with tutup udah kan? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini cukup mudah kan? Nah, kemudian kita tulis ulang ini. Nah, ini udah hasil dari apa namanya? Dari variabel kan? Oke, ya kita bridging dulu sebelum masuk ke database, masuknya ke variabel dulu dong. Ya, apa namanya? Nanti dari database masukin ke variabel. Nah, variabel kan udah, tempatnya udah jelas. Nah, kayak gini. Jelas? Izin Mas. Ya, silakan. Menampilkan nggak pakai puts lagi ya? Puts. Nah, puts itu untuk di konsol ya. Maksudnya puts
Puts, bentar. Maksudnya ini, gara-gara ini ya? Gara-gara mana tadi? Di div-nya, di div. Yang ini? Iya. Yang ini? Ya, karena kita variabelnya sudah ada, tinggal dikeluarkan menjadi HTML, kan? Ini kan embedded ya, berarti dia nulis di HTML, kan? Konsepnya paham ya, bahwa kita sedang menuliskan ya, ke HTML. Nah, jadi ini dikeluarkan ceritanya, pakai sama dengan ini, maksudnya dikeluarkan. Tapi kalau kayak gini, berarti dia nggak akan ada nilai yang tampak di HTML-nya gitu. Kalau yang ini nih, yang persen spasi langsung nama variable, berarti nggak akan keluar. Tapi kalau ada sama dengan, berarti dia keluar gitu, keluar ke layar gitu. Nah, tinggal naruhnya aja di mana. Ya, betul. Dengan ini nggak perlu pakai puts maksudnya di situ. Oke, balik dulu ke slide sampai. Nah, namanya variabel boleh berupa apapun, seperti contohnya di sini array. Gitu. Kenapa? Karena ini kan tadi pas 1, pas 2, pas 1000 gitu maksudnya. Jadi mendingan kita lakukan iterasi dari array aja gitu maksudnya. Ya udah pakai each yang kita udah pelajari dari variabel masuk ke each. Kemudian kita bisa langsung tuliskan masing-masingnya. Beres kan? Gitu. Coba add each method and set mana nomor 1. Remove pos 1 and pos 2 variable dari index. Ini di remove. Okay. Hapus. Define the pos array inside. Nanti pos gitu ya. Dengan array. Array-nya ada 2. Yang satu ini. Yang satu lagi sini. Nih. Ya, benar. Terus add an each method container. Method. Add an each method inside. Oke. Okay. Jadi, nulisnya gimana? Was each do was gitu ya? Benar? Benar sih. Add an each method inside. Oh, saya salah naruh. Ini di sini maksudnya. Kemudian display menggunakan itu ya. Jadi ini apa? Ini post kan? Benar ya? Terus and tuh ya, jadi itulah di mana URL ini ya, muncul juga ya. Oke, gimana teman-teman, coba kasih waktu buat dicerna dulu. Izin dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini, ada pertanyaan dulu? Teman-teman? Oh, ada yang belum? Pos, apa nih kurangnya? Ya, salah ya? Itu komentar tadi. Nah, komentarnya harusnya di hati ya. Nanti kalau oke. Ini oh iya. Ntar lagi nanti kita screen share-nya di tuker ya. Oke, enable dulu. Mana ya? Harusnya udah bisa banyak kan? Oh, udah. Oke. Tes, tes. Sekarang kita lanjutkan. Defining a variable in action. Jadi, itu yang tadi. Kita pindahin ke method action. Jadi, dari controller. Kalau tadi kan tiba-tiba aja di view. Boleh, tapi kan berarti cak-cakan. Kita kan enggak, bukan mau naruh di situ. Harusnya yang mengaturnya adalah controller. Seperti ini. Jadi variabelnya ada di sini. Nah, tapi nah ini uniknya lagi. Nama variabel kalau di dalam controller nulisnya pakai akeong atau at. Ini nanti bisa digunakan view. Tapi kalau di dalam post dia nggak dibaca sama view. Jadi perhatikan variabel deklarasinya pengen gimana. Cuma kalau di dalam view nggak usah pakai Keo, langsung aja nama variabelnya. Salah, kebalik ya. Dia jadi harus menggunakan akeongnya ya. Nggak bisa langsung pakai nama variabelnya langsung, kecuali deklarasinya ada di view, itulah. Itu yang benar ya. Oke. Sekarang ke sini. Oh, di mana tadi? Controller. Pengen dia jadi akeong ya. Nah, gitu. Terus udah. Nanti bisa diakses dengan ininya begini. Gitu. Kita lihat masih bisa diakses. Berarti benar. Oke. Coba sekarang kalau kita tulisnya pakai kos biasa. Nanti di sininya jadi nggak ada. Tuh lihat errornya. Kelihatan? Karena pos ini dianggap tidak ada definisi sebelumnya. Undefined. Ya. Yang bikin dia mau dianggap ada ya memang karena sudah dideklarasikan di dalam controller gini. Oke? Ada pertanyaan dulu? Guys? Mas Agus? Jadi hari jatuh ada pertanyaan? Variabel ini mas, variabel pos yang di pos controller apakah cuma terbaca di indeks pos saja, apakah tidak terbaca di view-nya controller lain? Enggak, jawabannya enggak ya. Karena dia di method index. Okay. Jadi nama ini
korelasi berhubungan langsung dengan nama file view yang ini, index. Gitu. Kecuali kita definisikan berbeda ya, maksudnya di sini misalnya render nama ya nanti ya nama fungsinya, tapi jelas kalau misalnya kita merender halaman view yang lain gitu, maka ini pun jadinya membolehkan file view yang lain itu. Oke, siap. Tapi sementara ini secara default dia ada di sesuai nama index, berarti keluarnya di index lagi. Jadi kalau pengen punya misalnya apa ya, home gitu, home aja definis method home itu di sini. Berarti nanti ada home.html. Gitu. Ya. Home.html di .irb. Dalam pos. Di control pos, berarti di view foldernya pos. Di foldernya pos, oke. Makasih mas. Lanjut ya. Berikutnya apa nih? Oh, masuk ke database. Oke, database. Jadi jembatannya antara database menuju view adalah controller ya. Sepakat ya di situ ya. Sederhananya begitu. Nah, sekarang untuk yang belum mengerti, belum nyentuh, belum paham tentang database, nggak apa-apa, angkat tangan. Cuma saya harus tahu bahwa dijelasin nggak nih soal database. Soalnya memang kita nggak ada kelas database khusus kan ya di sini. Tapi di dalam ini ada urusan sama database. Coba tolong raise hand untuk siapapun yang belum pernah buka database. Ada? Pernah. Tuh, saya nggak lihat. Taruh. Satu hilang lagi. Cuma satu. Yang benar. Oh, dua. Mas Agus sama Baldwin. Oke. Baiklah. Nah, karena ada, jadi kita jelasin ya. Yang nama database adalah sebuah aplikasi sebenarnya. Jadi sebuah file sebenarnya yang nantinya bisa diakses oleh aplikasi yang disebut manajernya. Yang itu akan mengatur keluarnya kapan, berapa banyak, dan itu biasanya caranya diakses dengan sebuah bahasa lagi namanya query. Nah, bahasanya query ini misal pengen semuanya select bintang from nama tabel udah jadi semuanya bakal dikeluarkan foldernya folder lagi kolomnya barisnya gitu ya. Nah di sini nama tabelnya namanya post, nama kolomnya content, jangan salah ya, itu cuma nama di sini ya, bukan berarti selalu begini kak, tapi di sini di tabel ini namanya post, konten itu sebagai nama kolom. Baris itu nggak pernah ada namanya. Dia selalu nomor 0, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, barisnya 1, 2, 3. Oke, dan itu kita nggak benar-benar masuk ke dalam database-nya. Ceritanya karena kita sudah membuat ini, model. Cara generate modelnya gini. Tapi model itu untuk apa? Model itu untuk jembatan dari controller pengen ngatur apa yang ada di dalam database tadi. Jadi dibuatlah model dari tabel tersebut. Gitu. Jadi yang diatur nanti scriptnya aja di kelas yang namanya model ya sifat nama kesepakatannya namanya model gitu. Kalau tadi controller gitu. Sampai situ bingung nggak? Masnya tadi Badwin sama itu bingung? Oke, Resen silahkan open mic. Tanya kebingungannya. Gimana, Badwin? Sebenarnya sih Mas mau ngikut aja sih. Cuman tadi ditanyain suruh Resen kan. Ya udah saya Resen dijelasin. Udah mulai dapat gambaran, cuman ya kalau saya bilang bingung ntar diajarin sampai habis kelas juga nggak kelar-kelar juga gitu. Jadi mendingan saya ngikut aja. It's okay. Jadi maksudnya tuh gini,
apa namanya? Memang dalam rangka menjelaskan ke semuanya kok. Nah, cuma maksudnya kita harus sekalian bahwa di sini tuh yang ditulis nanti di sini itu bukan template, tapi memang nama kolom ya, gitu maksudnya. Nanti Mas Baldwin atau siapapun itu pastikan nama kolom. Nah, di dalam database itu ada yang namanya tipe data. Si kolom tersebut apakah berupa integer, apakah berupa teks, gitu ya, atau apalagi yang lain. Nah, di sini tempatnya, gitu maksudnya, untuk menuliskannya kalau pakai generator dari Rails, gitu. Nah, nama modelnya nanti akan selalu istilahnya kalau bahasa Inggris mah singular, atau kalau tadi kan post pakai S banyak ya, jadi artinya banyak. Sementara kalau di sini selalu singular, jadi sifatnya post apa satu gitu. Nah, contohnya di sini post gitu. Gitu. Jadi padahal tabelnya apa? Tabelnya adalah post gitu kan. Tapi yang jadi modelnya post, enggak pakai S. Karena memang dibuat dalam generator bahasa Inggris ya, gitu. Nih lihat tabelnya post. Ini bukan lagi bercandanya, memang kayak gitu. Jadi di sana gitu ya, gitu. Nggak salah ketik itu juga. Nah, itu ya generator itu membuat file ini disebutnya migration file atau file migrasi, gitu. Ada bikin folder sendiri namanya migrate di folder DB. Tadinya nggak ada ini folder migrate-nya. Kalau kita pakai generator tiba-tiba dibuatkan, gitu. Ini harus kita cek dan kita rubah kalau ada yang mau kita rubah, gitu. Defaultnya ketika kita bikin create post misalnya tadi, maka munculnya seperti ini. Nah, nama file create underscore post itu bebas, gitu, sebenarnya bebas. Tanggal ini nggak usah karena dari sananya akan di-generate, nggak usah dipikirin maksudnya. Gitu. Nah, dengan kita nulis tadi content titik dua text, maka dia akan membuat ini. Ini nggak perlu kita pikirin sekarang, tapi nanti dia akan buat ini. Gitu. Kita nambahin aja kolomnya. Oke. Okay. Nah, jadi kita jalankan ini. Tuh, Rails J model post content titik dua text. Tuh, jadi kita bikin controller post, controller lagi tuh salah terus. Model post dengan kolomnya isinya content dan sifatnya atau tipenya adalah text. Pencet, yang terjadi muncullah folder ini, file folder migrate, foldernya create post. Tadinya nggak ada, dibuatin gitu. Kalau ternyata pas kita buat ternyata kita nggak cuma punya kolom konten, misalnya pengen yang lain, nah tulisnya di sini langsung misalnya apa tadi? Data teks sama tapi bukan konten, apa namanya, apa ya, gambar misalnya gitu, gitu nulisnya dan nama kolom ya. Dah contohnya kayak gitu dulu. Udah berarti selesai di bagian 6. Sekarang masuk ke chapter 7. Sebelum jelasin lebih lanjut, kalau ada yang bingung silahkan bertanya, gak apa-apa, nggak usah kagok, nanya aja nanti dijelasin lagi. Gitu. Kadang-kadang kita udah pernah, saya juga suka lupa gitu ya, maksudnya setelah tahu harus diingatkan lagi, itu wajar. Dan khusus bagian ini sangat penting sekali. Itu tidak membuat database, yang tadi dia hanya membuat file migration. Ya kan? File migration itu arti kata untuk pindah-pindah ya. Jadi itu akan dilakukan ketika kita pindah server, kita pindah folder, gitu ya. Nah, ketika project itu di copy paste sama, misalnya saya punya project, terus Mas Baldwin tadi misalnya copy paste satu folder project saya, tapi database-nya ketinggalan. Nah, karena ada migration file-nya, bisa Rails DB migrate langsung ada database di tempatnya, Mas.
Itu salah satunya. Terbentuklah tabel-tabel ini. Itu ceritanya. Kalau tidak atau tidak dilakukan, sementara itu mandatory, harus itu ya nyambung ke database, maka akan muncul ini, pending migration error. Disangkanya belum dipindahin dan nggak ketemu. Itu jadi aja disebut error pending migration ya. Nah, dan database-nya secara emulator tidak akan muncul di sini ya, di editornya Proget ya. Kalau di kenyataannya di tempatnya di database-nya pun nggak ada gitu. Oke, jadi kita sekarang ngapain? Sini db migrate. Baru dia melakukan apapun yang ada di sana, muncullah tabel post dengan konten yang kita tulis. Lihat ID kita nggak ngetik loh. Created add nggak ngetik loh. Terus apa lagi nih? Updated add. Itu otomatis dengan kita menuliskan t timestamp udah jelas. Itu yang dimaksud saya bahwa Rails itu mempercepat. Salah satunya adalah ketika melakukan generate, kita nggak perlu yang udah jelas-jelas akan diperlukan pasti ada. Langsung diadakan. Itu ya. Oke, udah sampai situ aja. Karena emang bab create database, table ya cuma sampai situ. Ada kebingungan? Mas Baldin atau Rizky? Berarti Pak, kalau ya. Selain teks apa di situ, misal tanggal date ya. Kalau tanggal di situ penulisannya apa? Penulisannya date. Date gitu aja. Tapi timestamp itu udah sangat mewakili ya. Untuk create add gitu-gitu mah udah otomatis. Tapi kalau misalkan, bisa punya kolom custom ya tersendiri gitu. Tanggal lahir misal gitu. Hmm. Kalau itu kalau nggak salah date. Tapi nanti kita kita cek lagi ya penulisannya. Okay. Tapi bisa ada sendiri, bisa juga yang tadi. Siap. Oke. Lanjut dulu aja. Kalau gitu ada soal yang lain? Oh ya, betul. Tadi sekalian. Jadi sebenarnya pada saat bikin game model post itu kalau pakai generate model sebenarnya target kita bukan file migration tadi ya, tapi jadi ada gara-gara model itu dibentuk gitu. Nah, dia sebenarnya membuat model post, folder model dan file post. Nah, isinya kayak gini kosong. Kelas post turunan dari application record itu udah itu doang, habis itu nanti baru kita edit di situ. Jadi yang bikin dia tuh creating a model dan migration file ya gara-gara kita nulisnya semuanya begini. Oke, jadi dua itu bakal bikin lagi. Nah, benar ya, udah ada. Udah. Lanjut. Saya cuma ngecek aja bahwa itu memang harus dipastikan hadir ya. Karena database-nya ada, tapi yang ngaturnya nggak ada gimana? Nah, maksudnya harus ada. Nah, baru ini ada makhluk ajaib lagi nih. Namanya Rails Console. Nah, Rails Console itu ya console, maksudnya tempat kita ngetik kayak command prompt gitu. Kayak gini nih. Di mana kita nulisnya ya memang di terminal. Cuma dengan sintaks atau editor Rails-nya ya gitu. Kita bisa ngerjain macam-macam. Oke, okay. Tapi utamanya untuk ngurusin database ya.
Rails, console, bicaranya. Kemudian kita cobain misalnya operasi matematika 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 2 misalnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Intinya adalah dia bisa melakukan yang normalnya bisa dilakukan. Maka kalau kita bikin variabel text misalnya diisi dengan hello, ya langsung ada return hello. Nah kalau text ditambah string bisa ya, gitu. Kalau pengen keluar, dah keluar dari terminal itu. Keluar dari Ruby Rails console, masuk ke terminal biasa. Jadi Rails console adalah sebuah aplikasi. Aplikasi console ya maksudnya, tapi dengan bawaan fungsi-fungsi yang ada di dalam Rails. Apa aja? Nah, ini sekarang kita bahas. Kita gunakan malah tepatnya, yaitu menambahkan data ke tabel. Namanya panggil nama modelnya, kemudian metodenya new. Ini enggak perlu kita bikin, ini memang sudah ada. Kita menggunakan. Jadi post new, nama kolom, kemudian isinya. Mudah ya, dan itu dilakukan di konsol ya. Jadi harus nama variabel dulu, baru. Jadi ini post, kalau gitu coba kita berkaca ke Ruby Study 5. Ini apa? Post yang warna biru. Siapa yang bisa jawab? Kelas. Kelas. Kalau post yang warna putih? Variabel. Variabel disebutnya? Instance. Instance ya. Instance dari kelas post. Post. Ya. New-nya? New-nya apa? Method ya, method untuk create instance. Berarti dia manggil method apa dari kelas post new ini sebenarnya? Initiate ya, instantiate apa initiate? Aku lupa tulisannya. Inisialisasi. Nah ya itu. Tapi yang jelas parameternya adalah argumen ini untuk mengisi parameter yang isinya adalah kolom ya. Ini kan simbol ya. Iya. Ya, konten simbol. Jadi variabel-variabel tersebut itu menjadi parameter-parameter. Jadi yang ada jadi kolom-kolom di dalam tabel post itu jadi apa namanya? Variabel-variabel atribut dari kelas post gitu. Kebayang? Ini nama kolomnya, ini nama tabelnya, tapi kita menggunakannya, menganggap dia sebagai sebuah kelas. Oke? Jadi kita nggak usah pikirin ininya, kita mikirnya dari kode aja. Post, kemudian post new, kemudian masuk. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai bikin itu, kemudian kita ketik dan panggil method save. Maka barulah dia masuk ke database-nya gitu. Tadi kan baru bikin instance-nya aja. Kalau udah yakin instance-nya isinya begitu, baru coba kita lihat console, deklarasikan post 1 sama dengan post new, kemudian konten simbol terus isinya itu kan isinya apa? Oh ini sip ya. Nah dia masuk, jadi post 1 isinya ini, post 1 dot konten isinya, oh ya belum, nanti ya, tapi cara panggilnya gitu ya. Oh, save dulu. Save. Nah, ketika save terjadi apa?
terjadi pemanggilan. Ini yang tadi saya cerita tentang query. Nah, ini baris ini adalah query. Kalau ini disebutnya prepared statement ya. Karena udah disiapin. Maksudnya tanda tanya ini adalah wadah untuk masing-masing kolom ini. Dan isinya ini adalah yang kita tadi sudah sepakati. Nah, cara dia masukinnya adalah dengan cara create instance tadi. Gitu. Masuklah dia ke statement ini. Enak ya. Terus kemudian kalau udah gitu baru ini sebenarnya bisa sebenarnya ya, tapi di sini nggak boleh. Nanti kan. Oke, sampai situ second instance. Oh, bikin dua. Bikin dua katanya. Post dua. Post, jadi instance kedua ya. Post new. Bikin apa lagi ini? Gitu ya. Save. Post 2, save. Udah. Jadi kita punya dua baris. Cek. Bentar ya, masuk ya. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ada yang senyum-senyum merasa, wow, ini cara baru yang mudah. Atau malah ini cara yang ribet dan nggak paham. Siapa yang merasa ini lebih mudah dari yang pernah diketahui? Atau malah ini lebih ribet? Raise hand, coba. Siapa yang anggap ini enak, ngerjain kayak gitu? Gak ada? Macam sama Denny dong. Yang lain kenapa bingung? Tanya dong. Oke. Okay. Baldwin gimana? Masih ikutin? Mas Rizky? Pak Tito? Aman, Pak, aman. Aman, aman. Sudah dicerna dengan baik? Sudah, sudah. Oke. Okay. Lanjut ya. Ke pelajaran chapter 11. Chapter 11 dari berapa ya? Cara mendapatkan data dari tabel. Nah, ini pun mudah sekali. Tulis saja di konsol dulu ya, kita lihat bahwa bikin variable instance dari kelas tersebut tapi sudah langsung pakai metode first, maka dia akan mendapatkan baris pertama. Kemudian baru, nah ini tadi saya salahnya, kurang metode first. Kalau pengen dapetin satu baris pertama. Oke. Cobain files console. Kita udah punya dua baris kan? Berarti baris pertama adalah learning rails. Post sama dengan post.first. Maka dapetnya tuh. Select post from any order by ID dengan limit 1. Maka post content isinya cuma satu, learning rails with ProGit. Got it? Nangkap? Nangkap? Itu. Udah ya? Bingung nggak? Mas Anif, gimana nih? Aman. Aman. Kalau hari mau kedua, second bisa nggak? Nah, itu dong nanya. Nah, kalau mau kedua, sebelumnya kita semuanya dulu. Namanya post all. All itu untuk semua. Jadi mau 100 juga boleh. Tapi kalau mau kedua, dari all boleh dipilih record-nya. Kan all itu isinya array.
Kalau 0 berarti baris pertama. Kalau 2 berarti berapa? Siapa tadi? Mas Rizky? Oh, 3 sih. Eh, apa? All 0 itu baris 1. Baris 1. Karena array. Berarti baris kedua 1. 1. Itu tadi pertanyaannya gimana cara ngambil baris kedua? Berarti all 1. Indeks 1. Indeks 1. Itu salah satu caranya. Ada cara yang lain. Nah. Ini kalau pengen ngambil semua baru diambil salah satu gitu ya. Langsung jawab ya. Cobain pakai cara yang itu dulu. Rails console, kemudian tulis post sama dengan post all, itu kan? Oh ya, disuruhnya post all, postnya pakai s. Nah, berarti isinya 2. Jadi nanti kalau post yang ini dapetnya yang kedua kan, oke? Posnya ini dapetnya yang pertama, oke? Aman tadi siapa yang nanya? Oke. Tiga lagi ya. Tiga chapter lagi. Siap-siap, layar siapa yang pengen gantian? Yaitu menampilkan postnya, maksudnya menampilkan ke HTML-nya ya. Di dalam view berarti. Jadi mulai sekarang kita nggak ngomongin dalam HTML-nya, nggak, kita ngomonginnya dalam view. Sekarang kita punya apa? Class controller, class model, class view. MVC. Ya. Model, view, controller. Nah. Post controller dia nulis apa yang seperti kita tadi tulis di console. Cuma bedanya diassign ke sebuah variabel yang bisa diakses oleh view, yaitu dengan tanda at, tanda keong a itu. A at post sama dengan nama kelas dari model, kemudian metode yang kita mau, yaitu tadi misalnya semuanya yaitu post.all. Ya udah, baru nanti variabel tersebut kita bisa iterasi di view itu. Makanya tadi belajarnya view duluan. Jadi kita masuk ke controller post di index kita ganti dengan ini dengan tulisan akses postnya ke model, nggak usah cari dulu dan memang udah nyambung, kemudian all selesai. Kemudian kita ke index dari post ini sudah page post. Nah kita pengen tulisannya konten aja, kalau enggak gimana? Kita sampai situ dulu aja, coba yang terjadi begini, karena ini apa? Ini apa? Siapa yang bisa jawab ini apa? Mas Agus, halo, Batu Rahman, udah nyampe mana? Udah landing belum? Ananto, Hari, Mas Firas, Baldwin, nah masa sih? Harusnya sekarang udah lebih ngerti dong. Ini apa? Siapa yang mau jawabnya tadi? Ada yang open mic? Mas Ari? Mas Edwin? Nah, Ari aja, Ari. Coba jawab, ini apa? Yang di blok biru. Apa? Objek. Kontrol apa? Objek. Maaf Mas Ari, nggak kedengeran.
Ini adalah instance object dari, jadi itu adalah post ini, baris-baris ini. Post, tapi dia belum milih ke mana. Dia masih menunjukkan dia adalah bagian dari yang all. Gitu. Gimana dong caranya? Ya, langsung ambil ininya, variabelnya, content. Sama, dia udah dari database. Gimana, Mas Edwin? Nyambung nggak? Halo, Mas Edwin nggak ada suaranya? Nope, ada yang dengar suara Mas Edwin? Udah, mati mic-nya. Baiklah. Siapa dong? Erma atau Rahma? Mas Baldwin yang baru pertama masuk database gimana? Udah agak nyambung nggak? Ini malah lebih mudah dari pelajaran database sebenarnya loh. Mumtaz, Mas Mumtaz. Wih, ada rails yang harus di execute. Apa ya? Oh iya. Baik, rails console. Kemudian post 3 sama dengan post new dari simbol content. Ada pertanyaan enggak? Itu jadi punya 3 harusnya. 3. Oh, enggak ada. Oh iya, belum di save. Gimana save-nya? Terus 3. Save. Baru muncul. Tuh. Oke. Okay. Save ya. Mana nih jempolnya? Nggak ada. Ya udah, sekarang kita dua terakhir nih. Habis ini kita break bentar. Pertanyaan yang lain juga boleh. Nanti masuk ke study 3. Share screen ya. Siapa yang udah nyampe situ? Kalau sekarang... Sok open mic, siapa yang udah sampai, udah nyelesain study 2? Masuk study 3. Ada yang udah? Halo. Gak ada? Saya materi terakhir di... Materi terakhir di study 2? Study 2. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu nanti Mas Dedy bantu share screen study 3 ya. Nah ini, jadi di maksudnya di chapter 14 refactoring common layout ini artinya adalah kita pengen yang memang sama gitu ya, headernya yang memang sama, tulisannya apapun itu di satu tempat aja, nggak usah di dua tempat gini. Ini sama-sama header, tulisannya sama lagi. Jadi daripada gitu, mendingan ditaruh di satu tempat, namanya folder views, layouts, application, HTML, ERB. Karena memang di situ tempatnya. Nah, tapi kita keluarin dia dari masing-masing view yang tadi, ditaruh di atasnya. Nih, kan kita tahu susunan HTML, HTML, body. Nah, langsung aja yang sama taruh di situ, baru yang lainnya biar keluar di variable yield ini, gitu. Biar bisa kayak gitu. Jadi secara nggak langsung yield ini milihin file mana, view mana yang mau ditampilkan pada saat rute tertentu diakses. Itu ya, paham ya? Langsung aja deh, biar nggak bingung.
Dari indeks POS ini kan, kemudian kita cari view layout application. Nah, harusnya itu maksudnya. Ya, jadi susunannya lebih ya sederhana. Berarti yang selain di index post berarti ada juga di yang lain. Di apa? Oh. Ya kan? Emang ada. Sama kan tuh, sama persis. Ya udah sekali aja. Itu maksudnya. Kalau yang di top gimana? Di top. Sama. Sama ya. Sudah cukup ya sekali. Pak, ya. Kalau mau tambah footer misalkan, yieldnya nanti naruhnya di mana? Tambah apa? Footer. Footer. Ini. Yieldnya di tengah toh, kan ini puternya. Ini puter. Itu kan puternya satu ya, maksudnya sama dari halaman manapun sama puternya misalnya. Kecuali beda, kalau beda puternya jangan di sini. Puternya beda-beda enggak? Sama. Kalau sama jadi di sini. Jadi yieldnya satu aja ya, atau bisa yield bisa dua enggak? Oh, yield itu cuma satu. Betul. Satu itu bis, nanti dia yang milih yang mana yang mau return, top kah, about kah, atau yang manapun berdasarkan rute kita. Gimana, mafhum? Paham ya? Ya, paham. Oke. Ini kayaknya udah. Oke, kita lihat dulu. Nampakannya sih sama aja di sininya mah. Ya. Enggak ada, enggak tampak beda, justru itu bagus. Cuman dia nulisnya lebih singkat ya kan? Terakhir link to method. Tapi ini spesifik di versi 5 ini. Yang bisa dipakainya adalah yang get-nya ini. Spontan saya sih. Kita lihat. Link to method itu adalah untuk membuat anchor ya. Anchor itu kan get ya sebenarnya. Aref alamat URL. Gitu. Udah gitu aja. Jadi di sebuah method aja. Ini daripada nulis aref. Itu tulisnya. Ini. Terus link to. Namanya. App itu levelnya, ini URL-nya. Cek lagi ya. Oh ada sama. Nah oke. Okay. Ini juga. Ambil ini ya. Link to. Tulis label ya. Teks yang ada ada. Maka selesailah. Kenapa ada sama dengannya, Pak? Sama dengannya kenapa? Kenapa ada sama dengannya? Kan nggak ditampilin ke view. Wow, kata siapa? Ditampilkan dong. Tampilnya kan tulisannya apa? Oh, view. Tulisannya aharef kan? Tulisannya about ya? Yang ini tulisannya about. Kalau yang ini, kita mau ke post index, oh, iya, tulisannya iya.
tulisannya adalah pos ya, link to kemana katanya, ke pos index, tulisannya apa, tulisannya pos, nggak kebalik ya mas kayaknya, parameter pertama dan kedua. Oh iya, ketuker. Ketuker ya, oke. Benar, ya. Tapi nangkep ya konsepnya. Label sama URL-nya. Gitu ya, berarti. Cek lagi ya, ada yang salah? Ada yang benar? Ada yang benar. Oke. Terus index. Sudah. Lalu. Ini muncul. Nah. Beres tuh. Udah jadi website. Kurang tulisannya, sama tulisannya kurang S di sini. Hey, itu sudah menyelesaikan well study 2. Oke, siapa yang mau minum dulu? Mau kamar mandi? Silahkan. Kita minta Mas Didi untuk share screen-nya. Ya, Mas Didi, share screen-nya. Coba kita lihat. Tunggu. Pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan kayak gini. Ada nggak? Mau tanya lagi, Pak? Ya, gitu dong. Silahkan. Ini sebenarnya pertanyaan mungkin dari kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama kali komen di Rails kan itu kan kemarin Rails new app. Nah itu kalau di dunia nyata, kalau misal kita ingin membuat framework baru gitu, komennya apa Pak? Masa new Rails. Nah, misal namanya Fast App, bisa langsung Rails new Fast App gitu nggak? Oh iya, tuh. Jadi Rails spasi new spasi nama aplikasi. Bisa langsung. Soalnya kalau dicoba di sini kan nggak bisa, cuman bisanya tweet apps doang. Oh iya. Tuh, kita coba di lokal ya. Iya. Nanti kapan-kapan boleh dicoba di lokal itu tutorialnya. Oke, boleh. Tapi harus tukeran layar dong. Biar soalnya nanti ketemu isu agak beda-beda meskipun mirip sebabnya. Ini ya paling mungkin internet connection gini atau proxy atau apa gitu. Tapi yang jelas nanti kita lihat isunya di tempat masing-masing. Ya. Jadi sekarang jadwalnya kita lebih cepat atau lebih lambat ya? Ini udah lebih cepat ya sebenarnya dari jadwal yang harusnya. Jadi mungkin ada waktunya kita coba. Tapi yang pasti sekarang istirahat dulu. Ambil minumnya dulu. Saya juga ambil minum dulu ya. 5 menit oke? Mas, jadi siap-siap dulu ya.
Oke, gimana? Teman-teman? Udah, klik lagi. Coba layarnya Mas Didi. Sudah di-share, Mas. Oke, stop ya. Sip. Gimana? Kita siap ya, masuk ke Rails 3 ya. Oke, yuk. Next. Jadi kita akan masuk ke detail dari post boot. Detailnya berarti adalah misalnya tanggal. Atau nanti misalnya nanti ada tombol hapus, tombol edit gitu. Terus satu lagi adalah itu post baru. Jadi form untuk memasukkan postnya. Kalau tadi kan kita langsung ke database. Nah, sekarang kita bikin interface dari itu. Next. Start. Oke, coba dipencet dulu post baru. Oke, gitu ya. Di pojok kanan. Nah, kemudian ada ya, ada postnya. Coba dipencet tuh post. Nah, pencet lagi. Nah, tuh. Oke. Okay. Jadi itu sampai situ cukup detail untuk sebuah tweet ya. Sekarang kirim aja karena udah semuanya. Kolom yang dihasilkan otomatis. Ya, nah tadi sudah pernah dibahas ya bahwa created ad sama updated ad sama ID itu hasil ditambah otomatis pada saat kita bikin model sebut atau tabel. Next. Ketika migration ya. Nah, kolom ID itu nggak perlu kita tambahin, malahan kita nggak usah ngurus itu. Pada saat save, otomatis nambah. Next. Updated ad juga sama, dia jamnya, menitnya sesuai sama servernya. Kalau kita di level lokal sendiri ya berarti sesuai sama jam lokal kita. Next. Yuk kita mulai. Terus console. Kemudian bikin post baru misalnya. Kemudian post.new, kemudian copy paste content. Ya, klik kanan. Nah, ya. Boleh kayak gitu. Kemudian dah masuk, kemudian save. Enggak, P-nya kecil. Bukan nama kelas tapi nama objek. Ya. Sip, mantap. Nah. Dah, masuk muncul kemudian berikutnya. ID-nya sudah jelas ya, nambah jadi 3. Tadinya cuma 2. Lanjut. Nah, ini yang tadi siapa yang nanya bahwa gimana caranya ngambil yang baris kedua. Nah, sebenarnya bukan barisnya. Yang kita bisa dapatkan adalah ID-nya. Find by ID. Atau nanti mungkin find by yang bukan ID ya. Tapi contohnya di sini untuk ID. Coba next. Method find by itu langsung aja post.findby. Langsung simbol yang kita cari apa? ID, kemudian nomornya atau is value yang kita cari. Semudah itu. Jadi next. Udah. Selanjutnya selebihnya sama aja. Jadi lanjutkan. Sales console post sama dengan post.findby. Scroll by ya, betul. Nah, baru simbol ID, simbol untuk kolom ID, kemudian ID yang dicari, misalnya 3, karena kita udah punya 3 ya. Kalau nggak ada ya jangan. Nah, kita dapat. Terus kita pengen lihat kan apa betul, ya udah tulis saja post.content.
nanti keluar nilai value dari kolom konten. Begitu pula dengan created ad. Nah, dan masing-masing kolom lainnya. Jadi setiap dot itu bisa jadi pemanggilan ke kolom-kolom yang dimaksud. Oke. Udah. Itu selesai. Di chapter 3 udah. Jadi gimana caranya untuk mencari berdasarkan ID? Pakai metode find by. Metodenya siapa? Metodenya punya model. Jadi masing-masing model punya ya. Kirim. Ini query where-nya ya, query where. Where ID. Oh ya, itu ada benar. Jadi itu sebenarnya mewakili kalau kita nulis di SQL-nya adalah select from where ID sama dengan sekian. Tuh, itu yang ada ditulis post load itu. Penjelasannya. Nah, jadi Ruby on Rails itu membuat kita nggak mikirin itu ya. Maksudnya diarahin untuk mempunya apa metode aja yang kita pikirin ya. Nanti dia mikirin. Kenapa? Nanti akan kita ketahui di praktek yang di project sih nggak ketemu ya. Kalau nggak salah. Tapi gini, maksud saya, ini kan pakai SQLite. Database kan nggak cuma SQLite. Bisa pindah ke Postgre kan? Bisa pindah ke MySQL kan? Bisa mungkin Azure, mungkin yang lain ya kan? Nah, Rails itu bisa. Nah, karena bisa, kodenya tetap sama, post, find, by. Dan select-nya tetap, tapi dia ngarahnya ke database yang beda. Tuh, salah satu keuntungannya nanti ya. Tapi di sini emang kita nggak kerasa karena kita ke satu database aja contohnya ya, biar ketangkep dulu. Next. Membuat detail post ya. Sip. Nah, kita rutenya ya maksudnya. Jadi yang dibahas rutenya dulu bahwa rutenya adalah misal nulis post 1 maka dia tetap ke action method show, post 2 sama ke show gitu ya. Apakah begitu? Kalau kita main 1000 gimana? Susah kan? Masa harus nulis satu-satu? Enggak, meskipun memang bisa, tapi enggak gitu. Caranya adalah dengan menggunakan titik dua ID atau nama kolom, nama variabel. Nama variabel. Ya. Jadi ya udah, apapun di situ akan menjadi ID situ. Untuk action method show. Next. Nah, ini urutannya. Catatan penting bahwa kita harus nulis yang ada parameter ID-nya itu nulisnya di bawah. Jangan di atas indeks. Ya. Kenapa Mas Edwin? Lagi ngecek mic ya? Iya, Pak Sakti. Pak Sakti mau tanya, Pak. Silahkan. Kan itu kan kalau pakai yang get ini kan bisa nanti post ID 1, 2, 3 segala macam kan bisa tampil kan. Bisa diterima sama action method ya. Ya, tapi kan kadang-kadang kan kita nggak pengen apa user tahu ID-nya kan. Kalau tahu kan kadang-kadang user coba-coba itu biar ngelangin orang untuk coba-coba. Itu gimana ya Pak Sakti? Ada nanti chapter-nya. Untuk menangani hal orang yang coba-coba itu supaya dia tidak bisa mengaksesnya. Itu salah satunya ya. Itu dengan autentifikasi. Jadi yang bisa mengakses hanya orang tertentu. Kedua, apa namanya? Kalau maksudnya nggak pengen ada di URL, gitu ya? Mas Edwin? Ya, Pak Sakti. Kalau nggak pengen ada di URL, ya berarti bukan get. Kan kalau yang get berarti tampak ya. Tampak di URL. Kayak yang ada di atas tuh, project.com, res5, /study, /, itu kan kelihatan ya? Iya. Yeah. Nah, tapi kalau kita bukan pakai get, ya berarti dia post, salah satunya. Post.
Post itu membuat variabelnya nggak harus ditulis di URL, tapi dia akan dianggap sebagai sebuah variabel misalnya. Itu bisa. Tapi nanti juga bisa lempar-lemparan variabel kayak ini ID ini dilempar di sini. Oh gitu iya, juga. Betul. Betul. Cuma tipenya adalah post. Berarti yang get-nya ini diganti post, yang post garis miring ID ini tetap sama, kayak formatnya tetap sama, ini cuma ganti get sama post itu aja sudah sukses ya? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya, bisa mengakses ke yang dimaksud. Bahkan bisa beda metode. Jadi misalnya dengan get, dia postnya ke controller post dengan method show ya, action method show. Tapi kalau kita pakai post misalnya, postnya, metodenya post, tapi dengan di controllernya, actionnya bukan ke show misalnya. Misalnya insert ya, kita lagi insert. Nah, kita itu kan jadi bisa ke metode yang lain. Tapi tolong hati-hati, biasanya pusing. Biasanya pusing di routing ini. Jadi salah satu yang penting ini yang di layar kan kelihatan, contoh yang benar itu tolong diingat, maksudnya dilaksanakan urutannya. Gitu. Termasuk yang posnya tadi Mas Edwin pengen itu tipe itu pun hati-hati. Karena memang sangat berbeda dengan dia, ya. Saya disesuaikan dengan kepentingannya. Yuk lanjut Mas Didi. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit dulu Mas. Oh ada pertanyaan. Untuk root ini kita tahu urutannya yang benar gimana Mas ya? Ini tadi. Jadi yang ada parameternya, maksudnya yang kayak titik dua ID itu, nulisnya di bawah. Di bawah yang ada. Tapi kalau misalnya yang post index atau misalnya post home misalnya ya, kalau ada yang dia nggak pakai parameter itu boleh nggak berurutannya, maksudnya boleh acak-acak aja ya? Nggak apa-apa itu mah nggak apa-apa. Yang apa-apa itu ketika ada parameternya. Oke, siap. Oke, lanjut. Tapi ya sebaik-baiknya kan berurutan ya. Dan api gitu. Oke, sekarang turun apa ini? Ke route ya, oh ya. Config, route. Nah, di sini tambahin. Untuk post 1 dan 2 tadi dengan cara post S garis miring titik dua ya ID. Oh enggak. Ya gitu. Tapi enggak cuma satu kayaknya. Jadi tambahan rute untuk ID 1 dan 2. Jadi maksudnya si angka satunya itu diganti sama ID Mas. Mas Edi. Tapi cobain dulu. Bagus loh. Jadi contoh kasus. Sekarang bikin method di controller. Nah, tuh. Mantap kali. Nah, sekarang ke view. View-nya itu untuk menampilkan semacam caranya. Nah, ini. Karena kita nggak perlu nyambung kemana-mana, generate segala macam, langsung aja tulis show.html.trb. Ingat, meskipun kita udah dikasih generatornya, tapi sebenarnya kita bisa melakukannya secara manual. Apalagi halnya yang perintilan gitu. Biasa aja, nggak usah tergantung sama generator gitu. Nah sekarang kita coba di browser, kemungkinan nggak jalan. Cobain
Oke, okay, satu jalan, dua jalan, tapi tiga nggak akan. Karena dua kemana? Tiga kemana? Oh, masih sama. Oh iya, masih sama. Tiga nggak jalan itu, masih muter. Dia nggak nemu. Cobain di... Ya udah, cobain aja. maksudnya di sini pakai yang tadi, pakai yang titik 2 ID. Tapi sudahlah. Kalau titik 2 ID dari pos garis miring titik 2 ID itu mau ditulis apapun di sebelahnya 1 titik sampai 1000 ya hasilnya bisa. Coba 10. Bisa kan? Bisa menampil yang ini karena memang pengennya ini. Cuma kan belum kita apa-apain. Coba next di halaman berikutnya kita lakukan sesuatu terhadap action show. Nah, kalau sekarang semuanya dan berapapun itu masuk ke action show. Next. Nah, itu. Nah, cara manggilnya adalah dengan variabel params. Variabel params array kemudian diisi dengan simbol tadi hash apa namanya ID ya gitu aja itu yang poin yang harus sangat diingatnya param hash ID di controller kita ambil tuh show yang jadi nggak perlu kasih method parameter gitu-gitu langsung jadi langsung masukin ke variable ID kemudian params pakai s nah kemudian tanda array kemudian hash ID titik 2 ID udah maka dia masuk yang tadi jadi URL jadi masuk ke situ nah di HTML nya di show ganti aja itu tulisannya biar nunjukin sekarang dapat ID berapa di copy paste aja replace sip. Oh, petiknya hilang ini. Mau gimana? Oh iya, bisa bisa. Tuh, tuh, tuh. Iya. Tuh, kan itu sering interpolasi ya. Sip. Wow. Satu. 2, 1000, 2000, wah, udah mulai dinamis, oke? Baru kita sambungkan dengan database, ya, dengan cara method find by tadi, jadi dapetin ID yang tadi. Cari itu dengan post find by, kemudian tampilkan ke view. Itu gunanya controller. Next. Mulainya dari controller dulu. Selalu kontrol dulu ya. Jadi kita bikin add ID, add post, sorry. Post untuk menampung hasil pencarian kita pakai post model find underscore by dengan hash ID ID titik 2 dari params hash ID sip udah terus kemudian kita ke show ya show dari situ munculkan add postnya karena cuman satu kan pasti kemudian copy paste HTML yang di bawahnya. Itu kayaknya ya copy paste dulu. Nah, created ad, oh berarti itu bukan tampilkan isi, itu berarti harus tampilkan konten. Jadi post.content itu, bukan yang itu. Yang bawah created ad benar, yang atas .content. Ya, itu maksudnya. Sip.
Oke. Berarti ini chapter berapa? 3, chapter 6. Oke. Jadi benerin. Kita pencet pause. Kan udah ada. Iya, muncul kan? Nah, itu bagus. 2. Apa kabar kau 1000? Berhubung kita nggak punya di database indeks 1000. Nah, itu maksudnya. Jadi metode error karena itemnya nggak ada. Jadi daripada kita bolak-balik dengan browser itu, mendingan langsung aja ditaruh itu dalam sebuah link anchor ya. Ya udah. Caranya dengan link to yang mana kita udah pelajari sebelumnya. Tinggal diinterpolasikan aja. Yuk, sekarang coba dikerjain. Ya, masukin sekarang link to underscore to tadi apa duluan labelnya duluan baru URL post garis miring. Nah, indeksnya pakai interpolasi apa ID post dot ID. Dapatnya ID kan dari masing-masing post. Oke. Pencet post. Pencet. Bisa. Ya, langsung berubah. Berarti betul. Udah, selesai kan? Maksudnya secara fungsi dapat ya? Nah. Steady 3 sudah bisa membuat tweet app yang bisa diperlihatkan dari database. Dari Rails tadi 3 ini. Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan modifikasinya. Ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Mungkin ada yang merasa kecepatan atau nggak paham. Karena sekarang kita akan membuat yang barunya. Oke, Mas Hanif, silahkan open mic. Rams tadi cepetan. Masih Params. Belum jelas. Yang ya. Params. Oke, okay. Jadi params itu adalah cara kita mengambil parameter yang kita tuliskan di root tadi, yang di atas yang ini nih, get ini, get post garis miring titik dua id, itu cara kita ngambilnya id tersebut adalah dengan cara nulis params. Udah template dari sana, kalimatnya params gitu ya. Jadi setiap URL yang ada di browser kita yang di paling atas itu ada proget.com garis miring itu bisa kita ambil dengan params gitu ya. Kalau di Ruby maksudnya. Kalau di Rails itu dengan params hash nama ID yang disepakati di dalam root tadi. Rootnya sepakatnya kita nulisnya namanya ID. Ya udah jadi ID. Get post titik garis miring titik dua id berarti nanti di method yang dimaksud memanggilnya dengan params hash id gitu gitu Mas Hanif. Oh iya iya, ngambil URL yang tadi yang ada di route yang ada di itu yang 123 nya ya 123 yang diwakili sama kata hash id. Oh iya. Jadi itunya bisa apa aja, ID-nya bisa diganti kalimat yang lain. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke, yang lain gimana? Siapa tahu ada yang ketinggalan juga nih. Mas, apa? Siapa ya itu? Gimana Pando? Pando? Rizky? Aman, Pak, aman. Oh, Mas Edwin, raise hand. Silakan open mic. Udah punya mic. Ya Pak, sudah barusan sudah telah mana mana apa pertanyaannya?
Pak Sakti, saya mau tanya, saya kan agak bingung di route-nya itu loh Pak. Kan beberapa kali kan saya nyoba kalau route-nya kebalik itu tuh nggak bisa diakses, walaupun sebenarnya cara code-nya kita udah bener, tapi kita tempelinnya di bawah itu kok nggak bisa diakses. Tuh logikanya route-nya itu gimana sih Pak, biar kita nggak bener gitu. Kita kan kalau nggak bener kan kita web beberapa page kita kan bisa nggak keakses kan, masalah. Ya, itu ada di mana tadi ya Mas Dedi? Kalau nggak salah tadi itu di mana? Yang ngebahas bahwa dia tuh harusnya di atas sama di bawah nulisnya ya. Nah ini, ya ini benar. Penulisannya adalah jadi semua yang nggak ada variabelnya, nggak ada macam-macamnya gitu, ya di atas. Terus nanti kalau ada macam-macamnya di bawah, ada hash ID gitu, biasanya di bawah untuk sesama root yang sama, misalnya post index, ya udah, berarti di bawahnya baru post yang ada ID-nya, gitu. Jangan kebalik gitu. Kalau misalnya ada yang lain, misalnya rute yang bukan post ya awalnya, misalnya home gitu, garis miring list misalnya, home garis miring list, ya nggak apa-apa itu, taruh di atas boleh, di bawah boleh, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi kalau ada titik dua nama variabel gitu ya kayak gini, nah itu baru harus berurut, maksudnya sesama apa ya? Yang awalannya sama diurutkan dia yang paling bawah gitu, gitu Mas Edwin. Nanti dicoba aja. Jadi misalnya saya bikin yang di bawah, misalnya ada yang halaman baru post new gitu ya Pak. Post itu kalau new, saya misalnya di antara dua ini kan baru post index sama post ID. Nah Mas Edwin pengen post new gitu ya? Ya saya nah, itu kasih taruhnya di atas. Atas. Ya, saya kasihin di nomor 2, error nggak Pak misalnya? Misalnya antara post index dan apa post ID post new gitu, jadi post ya. Index new baru ID gitu ya misalnya gitu. Kalau begitu seharusnya nggak apa-apa, nggak apa-apa sih kayak. Harusnya nggak apa-apa, tapi kalau masalah mending taruh di atas. Tapi seharusnya sih nggak apa-apa karena nggak terlalu pengaruh ya. Nggak apa-apa harusnya. Pengalamannya gimana? Ngomong-ngomong, tadi errornya, Mas Edwin? Error saya Pak, saya tadi ya coba itu sih Pak, pas cobain taruh di tengah? Error, terus saya pindahin ke atas kok bekerja, kenapa ya kok? Saya pindahin ke atas doang kok bekerja, kok tadi nge-error. Gimana sih kalau alur berpikirnya, biar kita kan nggak coba-coba, tapi kita secara logika aja sudah. Oh ini pasti bekerja kalau dikasih di sini. Oh iya, berarti yang harus diingat itu gini, kalau nanti ada variabel taruhnya di bawah gitu aja. Kalau dia fix tulisan gitu, index tulisannya new atau edit gitu, taruhnya di atas-atas. Kata-kata begitu, string taruh di atas, variabel taruh di bawah. Apa? Angka atau apa yang lain taruh di bawah. Gitu. Gitu aja apa for apa? Formulanya ya. Biar ingat. Oke. Yuk, lanjut lagi. Ada pertanyaan? Berikutnya. Rizky, Mas Anif, Mas Imana Kondo, terus teman-teman yang lain. Siapa aja ya? Namanya siapa aja saya? Agus, Dedi. Ini nggak ada pertanyaan nih teman-teman. Kita mau bikin halaman baru nih. Halaman bikin post baru. Tapi kita nggak nyentuh database. Kita bikin dari view. Coba next. Udah mirip sama tweet app beneran ya. Ada tempat formulir inputnya. Ada penampilan daftar tweetnya. Nah ini baru dibahas. Ya Mas Edwin ya. Jadi get post slash new di tengah tuh. Itu enggak apa-apa. Oh iya, Pak.
Nah, kayak gitu. Jadi yang ID-nya geser aja ke bawah. Kita nulisnya di atas gitu. Oke, lanjut. Dia otomatis kita harus menuliskan di controller dengan metode new. Gitu ya, karena kita ingin masukin ke metode baru namanya new. Ya, tulis aja new kemudian post tanda pagar new. Maka ke controller kita bikin dev new untuk metode new. Jadi ngerjain ini harus sekaligus ya, maksudnya jangan sampai lupa biar enggak error. Karena sepasang route sama controller itu sepasang satu alur gitu ya. Nah, termasuk kalau kita memang pengen ada view-nya, bisa bisa aja nggak pengen ada view-nya loh, tapi karena kita pengen maka tulis new.html erp itu. Oke, nanti di bawah ada template-nya biasanya. Coba kita lihat. Nah, itu dia paste kita langsung, kemudian udah browser dulu ceritanya garis miring post new. Udah, kecuali ada yang kurang ya, tapi dari chapter ini enggak ada. Udah, yang kurang adalah ini text areanya. Nah, karena linknya rusuh nih jadi kita ke halaman depannya, yaitu di layout application yang ngurusin header. Nah, di sini tambahin linknya menuju tempat tadi. Caranya adalah tambahin list itemnya dengan tulisan post baru atau new post. Ini bahasa Indonesia bahasa Inggris. Bahasa Indonesia berarti post baru. Post new. Nah, klik. Udah. Coba pencet post yang post. Oh, udah. Post balik, nah kemudian baru post baru, nah sip ya, kayak gitu. Nah, sekarang ya isinya itu kan baru headernya aja, headingnya aja tadi. Sekarang next kita masuk ke text area dengan input, cukup dua kan, dua elemen HTML. Ingat kita udah belajar HTML sebelumnya, kita perlu text area untuk multi line, kemudian input yang bertipe submit untuk mengirimkannya. Dan ingat ini harus dibungkus dalam bentuk form, tag form yang ngirimkan multi part ya, maksudnya macam-macam nanti, tapi sekarang sih cuma text, jadi enggak isu. Di sini juga nanti yang siapa tadi yang bertanya tentang metode post bukan get ya, karena kita ngirimkan sesuatu dan banyak dan melebihi batas URL yang address bar gitu. Next. Kompas saja di new.html langsung. Gak usah pusing nyarinya karena biasanya kalau lagi buka chapter sebelumnya ke bawah langsung. Udah selesai. Nanti pas kita post baru langsung muncul di situ. Penampakannya udah bagus. Tinggal dipencet. Apapun itu bisa dipencet postnya, tapi nggak akan kirim karena belum kemana-mana ya. Oke, nampakannya dulu aja. Habis itu baru kita urusin dari view lari kemana. View mau ngirim, mengirim kemudian dia kemana? Ke controller ya. Nah, ke controller, ke route, kemudian controller. Controller baru naruh ke database. Caranya ke model dulu. Maka kita bikin URL route dengan metode post karena mau nerima formulir yang metodenya post. Ingat, formulir yang metodenya post. Kalau formulir metodenya get ya get, tapi kan kita metodenya post. Ingat ya, di HTML formulir bisa dipilih metodenya. Di sini juga sama. Kita kan cuma beda bahasa aja. Next. Sisanya sama, routing ke tempat sama. Nah, dimudahkan lagi sama Rails dengan function form underscore tag. Terus langsung nama actionnya menuju mana nih URL-nya. Gitu.
udah, terus do, kemudian end, kemudian isi. Sehingga kita nggak akan capek-capek nulis lagi tag, form, method, action, gitu-gitu. Kita langsung isi parameter aja dengan argumen yang kita inginkan. Next. Semoga masih ingat yang pelajaran HTML ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan embedded Ruby, berarti ya boleh kita siapin dulu di sini, tapi sebelumnya yaitu rutenya kan udah baru nih, post kemana, ke post juga nama kelasnya, kemudian create namanya, itu nama URL ya, bukan nama action. Nama actionnya post tetap create ternyata ya, post controller ya, itu namanya diganti dengan controller post. Ya, controller ganti post. Kemudian itunya adalah create. Nah, postnya post pakai S. Yes. Balik lagi ke create-nya apa? New. Nah, itu link to-nya belum. Nah, bukan, maksudnya di created apa namanya teh form, harus pakai form tag, yaitu pakai Ruby form tag, form underscore tag, kemudian nama URL yang tadi kita buat yaitu post garis miring create. Otomatis dia metodenya post ya. Kemudian end. Udah, selesai. Coba lihat dulu di browser. Deg-degan. Tuh kan error. Ada yang kurang. Ada 16. Coba siapa yang matanya mas? Oh iya, itu di form saya. Sip, akhirnya Mas Rizky bersuara. Jadi form tag itu kan method, setiap method di dalam Ruby harus setiap method lagi. Iya benar. Itu yang built in form tag, post create, kemudian do. Seperti each pakai do kayak gitu. Nah, itu. Udah. Refresh. Cek pas baru, kita kirim apapun. Post. Nyambu. Error. Refresh dulu. Belum. Refresh dulu. Ini mah belum loading. Nah, dah. Lagi ada dev create, cek browser, kirim post. Oke, nah ini bedanya, kalau post ya nggak pindah ya, pencet lagi coba. Sampai sekarang pencet tombol post baru di pojok kanan atas, kemudian isi lagi untuk memastikan dia memang nggak pindah. Tuh, gitu kalau method post ya, jadi dia ngirimin tanpa dia nulis di browser address bar. Oke, chapter 11. Oke, menambahkan isi dari action create. Oke. Nah, kita isi dulu, kemudian setelah post, kemudian kita masukin ke create, kemudian baru lakukan redirect.
Tadi berarti udah dua kali ya. Kalau keisi benar dia create, berarti udah ada dua di database. Nah, ini redirect itu adalah untuk melakukan redirect ya, untuk memindahkan halamannya ke URL tersebut. Coba. Create langsung redirect to kemana katanya halaman post, berarti post yang index, post ke smearing index. Di sini nanti ada bedanya ya, post indexnya harus pakai garis miring dulu atau enggak, kita lihat aja. Kalau nggak salah enggak, tapi ini cobain. Yes. Oh, berarti iya. Ada yang enggak, itu di mana ya? Render ya? Kalau nggak salah yang render ya enggak. Nah, kalau nggak ada dia nggak mau. Tapi kalau yang render dia harus nggak ada. Kalau nggak salah gitu. Coba. Tapi nanti itu di chapter lain. Tapi intinya garis miring itu penting untuk ditulis atau tidaknya itu harus diperhatiin ya. Sudah. Simpan pos. Nah, tadi kan udah kekirim tapi belum save. Karena belum ada save. Yuk. Next. Jadi kasih nama dulu biar dia masuk jadi variabel yang nanti kita tangkap. Ya kan? Kita namainnya sebenarnya saran saya sih beda, tapi di sini contohnya disuruh disamain. Ya udah, kita kasih nama konten juga. Nama variabel ya. Jadi habis itu baru kita tangkap jadi params konten. Ingat yang tadi mas ya, semua yang dikirim di grab diambil menjadi dengan cara params hash nama variabelnya. Oke, okay? Ada yang kebingungan dulu nggak sampai situ? Kalau selanjutnya soalnya kita ngulang-ulang proses ini kurang lebih ulang-ulang ini, kemudian baru save. Ingat ini kita lakukan di console tadi ya, tapi kita lakukan ini di controller, proses yang kita lakukan di console tadi. Next. Oke, okay. Jadi itu tadi penjelasan. Kalau dari get atau dari name itu akan menjadi sebuah parameter yang bisa diambil dengan params. Ini aja, ini slide untuk menjelaskan itu. Jadi nama tergantung yang kita tulis, nama variabelnya. Atribut name pada text area, tambahin dulu. Text area spasi name spasi sama dengan konten. Oke, apapun yang kita tulis di dalam text area akan masuk ke variable konten. Oke, kemudian di situ kita ambil dengan post sama dengan post1 new content tik 2, ambil dari params yang hashnya namanya konten, hash konten itu. Udah, habis itu redirect udah selesai, kemudian udah. Coba scroll ke bawah, harusnya udah setelah di save ya. Post baru, tulis postnya. Baru masuk, selesai. Jadi Anda sudah membuat tweet app yang create ke database tanpa buka database ya. Izin bertanya mas, silakan mas Teddy. Kalau misalnya inputannya lebih dari satu, inputan lebih dari satu ya,
misalnya kita punya input tipe teks, ada juga teks area, artinya kolomnya di table banyak lah. Kita oh, kolomnya yang banyak. Boleh. Kolomnya yang banyak nulisnya berarti gimana ya? Nulisnya itu di new-nya, jadi kolomnya banyak. Jadi bukan cuma konten, misalnya konten. Contohnya apa lagi? Biar gampang. Nah ya, koma, terus nama variabel baru. Misalnya, enggak, ya namanya var, apa? Itu nama kolom. Nama kolomnya tadi apa? Misalnya, apa tuh? Kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Nah, para, nah itu namanya masing-masing lagi. Ya gitu. Itu, tuh. Itu sekali. Jadi gitulah cara menuliskan kalau misalnya banyak kolom yang kita masukkan ke dalam satu tabel. Yang mana nanti kita masukkan, tenang aja. Setelah ini kalau nggak salah chapter berikutnya itu nambah kolom ya. Coba kita next dulu. Sebelumnya ada pertanyaan yang lain nggak? Teman-teman, Mas Hanif? Mas Edwin sama Ato siapa? Rizky menanya, Mas Hanif tadi ada yang open mic deh, ada ya. Next, nah ini sorting dari yang ditampakkan. Jadi sorting itu bisa dilakukan di mana aja sebenarnya, bisa dari view-nya, bisa dari database-nya. Ini dalam rangka dari database-nya. Jadi kita melakukan ordering-nya apa? Descending dari kolom created at di order by kalau pakai query mah. Select bintang from kemudian order by nama kolom descending. Nah, tapi kita bisa lakukan itu dengan rails post dari berapapun post yang kita ambil dot order kemudian kasih kurung created at descending misalnya. Dah, next. Descending adalah menurun ya, ascending itu menaik. Naiknya ke angka 1 maksudnya. Turunnya ke angka yang banyak. Order created at descending titik dua descending. Kalau bingung ada petunjuk sebelah kiri atau lihat slide. Oh bukan kan, itu tuh ada tulisan titik dua des. Jadi ditempelin titik dua. Ya, ya gitu. Kalau nggak salah harusnya titik duanya dua kali ya. Coba cek aja. Cek dulu apa dipencet dulu aja biar tahu errornya. Dari pos. Nah, harusnya titik dua dua kali. Jadi titik dua untuk created at titik dua. Nah gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau salah kita lihat slide lagi. Nah bener ya. Jadi created at kemudian baru simbol dash. Oke. Jadi berhasil ngurutin ya. Kita nggak usah ngubah kode yang lainnya, kita cuma ngubah sumber datanya, itu maksudnya. Berikutnya ada pertanyaan dulu nggak? Oke, selesai. Oke, silakan. Kita lebih cepat dari jadwal. Eh enggak ya, ngepas. Mulai berasap mas. Mulai berasap ya. Jadi kalau gitu demo Rails di lokalnya nggak hari ini ya berarti. Udah nanti ngebul. Tapi ada pertanyaan lain nggak? Maksudnya yang mungkin ringan atau lebih berat?
Gimana nih? Temennya yang udah pada lepar. Ya. Udah ya. Bener nih, udah segitu aja. Ya pakai foto bareng. Taluk dia. Ya udah, terima kasih Mas Dedi sudah share screen-nya dan sudah mengerjakan. Kita bersama-sama menyelesaikan Vista Rails tadi 3 ya. Lumayan ya. Ini kita simpan dulu untuk ke pertemuan berikutnya aja. Untuk yang apa? Yang di command prompt ya, maksudnya yang di lokal. Meskipun saya pengen sedikit menjawab pertanyaan punya Mas siapa tadi yang nanya ya tentang nama aplikasi. Ini kelihatan di layar ya. Saya cuma pengen nyontohin aja. Sorry, Ruby. Ceritanya udah punya ya. Nanti kalau belum kita ulang lagi. Tapi ini kalau sudah ada, maka nulisnya nanti lebih mudah. Ini sepertinya sih belum ada tuh gimana ya? Kalau kayak gini berarti belum ada. Tadi nanyanya apa? Tadi nanyanya adalah ya mana kalau punya nah itu ada muncul Rails 7. Nah, Rails new nama aplikasi gitu. Jadi baru. Boleh langsung. Nanti dia akan create gitu ya. Gitu. Gitu, udah. Jadi maksudnya cukup dengan seperti itu. Nggak perlu diterusin. Sayangnya intinya adalah di sini ketika itu udah muncul namanya. Tapi karena saya pengen misalnya Rails new aplikasi baru, saya nggak pengen install dulu macam-macam. Ini cuma nulis saja. Dapat satu folder isinya Rails, sudah. Tapi nggak bisa jalan dulu. Set stop. Udah. Nah, berarti nanti ada aplikasi baru. Aplikasi baru. Sini. Kenapa saya gituin? Karena pengen buka ini. Nah, saya pengen buka jam file yang teman-teman belum lihat ya. Di sini yang filenya nanti saya hapus ini. Kalau untuk versi 7 ini tolong langsung dihilangin. Ini juga centang apa dikasih tanda. Udah, untuk memastikan aja berjalan awalnya gitu. Selanjutnya intinya kalau berjalan baik tinggal tulis rel server atau rel s, maka tunggu berapa saat nanti Puma-nya sebagai web server nyala. Gitu. Bisa dicoba dulu nanti. Mungkin besok di pertemuan besok maksudnya di pertemuan ke-8 nanti karena sekarang udah pertemuan ke-7 maka seharusnya nanti bisa mulai coba-coba semua coding yang ada tadi di kita lakukan di rel 1, 2, 3 itu bisa mulai diimplementasikan sedikit-sedikit ke lokal.
Oke, tuh, itu muncul. Puting pumanya muncul, berarti saya sudah bisa mengakses, seharusnya sudah bisa mengakses di URL localhost titik 2 port 3000 ya. Itu coba kita coba aja sebagai penutup localhost 3000. Kelihatan di layar? Ya. Dia akan loading ke sana. Agak lambat. Iya. Masing-masing mesin beda ya. Tadi saya agak lama ya kalau jam-jam segini. Yang jelas seharusnya setelah ini beres, kita tutup aja pelajarannya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Teman-teman masih lihat kan layarnya? Ini kenapa ya? Oh. Ya, mungkin bukan sekarang kali. Kita cek lagi. Nanti aja. Sekarang kita tutup dulu aja. Kayaknya ada yang harus saya benahin dulu di lokal jaringannya. Baiklah. Ya, teman-teman ya, ada pertanyaan dulu terakhir? Gak ada? Halo. Kalau saya aman, Mas. Aman? Aman, aman, insya Allah. Oke. Baiklah, oh, low system to sources. Baik. Ya udah. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.